Hidup ni penat, tapi lagi tenat jika kau mengalah tanpa berjuang. Kalau kau ada masalah, kau jangan pernah lari daripada masalah. Jangan jadi bodoh berulang kali. Memanglah kau tak declare, tapi kau kena sedar kat situ. Saya ni berada di critical zone. Cuba kau hadap dululah baru kau tahu. Kau tak tahu apa-apa. Kau tak faham pasal aku. Okay, so sekarang ni saya nak paranormal seorang-seorang. Sekarang ni saya ada dekat Ipoh Perak. Yes. So kat sini saya dapat kereta. Okay, saya dapat kereta kosong. Kosong, ada satu pokok besar kat sini. Bila saya lalu, saya jalan tu saya rasa meremang sikit. So sekarang ni saya nak setak-setak barang. Aku tak nampak jalan ni. Saya nak setak-setak barang je. Lepas tu saya buat paranormal. Bilang gua tak berani, gua berani boys. Let's go. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam geram-geram semua. Ladies and gentlemen, Faiz Geram. Okay, tak adalah. Saya tak buat pun paranormal tu. Cuma saya ni tadi pergi mancing. Saya dekat Ipoh sekarang ni. Family Pia ada buat doa selamat semalam. Jadi hari ni baru saya nak balik ke Cyberjaya. Okay, tadi pergi mancing. Korang jangan ingat saya nak buat paranormal. Atau gila nak pergi buat paranormal dalam gelap-gelap macam tu. Takkanlah saya nak buat macam tu. Saya walaupun saya ni tak berapa nak takut, tapi saya tak berani tau kalau nak buat sorang. Okey, macam ni lah. Saya teruskan lah. Ni adalah konten yang ke-15. Korang tengok untuk bulan September ni 2024. Dan bulan 10 mungkin akan lebih mencabar untuk saya. Sebab ya, macam-macam lagi benda yang saya kena cuba. Macam-macam benda lagi yang saya nak buat. Okey, so saya nak habiskan konten saya dengan baca apa yang korang komen dekat TikTok saya tu. Okey. Okey, daripada Zura. Kak Zura lah, saya kenal dia. Kak Zura ni ada komen. Untuk diri, hidup ni penat tapi lagi tenat jika kau mengalah tanpa berjuang. Jangan pernah putus asa jika ada masalah, sebab setiap masalah pasti ada penyelesaiannya. Semangat adikku, Pak Ira. Okey, macam yang korang pun tahu, setiap masalah ada jalan dia untuk kita settlekan masalah tu. Dan aku selalu pesan dekat kawan-kawan aku, kalau kau ada masalah, kau jangan pernah lari daripada masalah. Kalau kau ada rasa marah, kau bagi tahu dekat orang tu yang kau marah dekat dia. Kalau dia nak bergaduh, kau jangan ajak gaduh lagi, tapi kau terangkan apa kesalahan dia, apa yang membuatkan kau benci dekat dia. Bila kau ada masalah, kau jangan lari. Kau kena tahu apa masalah. Contohlah. Kau tahu kereta kau bermasalah, tapi kau tak bawa pergi bengkel. End up kau lenjan. Kereta kau hancur, duit pun habis banyak. So better kau dah tahu masalah kereta kau apa, kau bawa pergi bengkel, kau repair, kurang-kurangin tak makan duit banyak, sebab tak parah lagi. Faham konsep tu? Kita dalam hidup ni jangan lari daripada masalah. Kita pergilah ceruk mana sekalipun, otak kita tetap akan fikir akan masalah. Jadi jangan pernah lari dengan masalah. Hadap masalah tu. Kalau tak tahu macam mana jalan penyelesaian dia, bincanglah dengan orang tua. Minta pendapat orang. Tanya orang-orang yang rapat, orang yang kita percaya. Mak ayah kita kalau ada lagi. Adik-beradik yang lebih tua daripada kita. Abang kita ke, kakak kita ke. Pak sedara, mak sedara. Kawan-kawan yang rapat. Tanya, macam mana aku nak selesaikan masalah ni? Apa aku kena buat? Aku ada salah faham dengan dia ni. Lepas tu aku nak kena buat apa eh? Tanya. Jangan senyap, jangan lari. Okay? Buat tindakan yang bijak. Sebab kalau kau salah langkah, mungkin perjalanan hidup kau akan susah sikit ataupun segabut sikit kot. Okay? So kita pergi ke komen yang seterusnya. Let's go! Okay. Yang keduanya daripada Arif. Okay? Arif ni dia komen, don't be stupid twice. Jangan jadi bodoh berulang kali. Kau dah tahu benda tu tak betul, tapi kau tetap buat benda tu. Okay? So dalam kehidupan kita ni, manusia memang takkan lari daripada kesilapan dan kesalahan. Kadang-kadang kita nak langkah kaki kanan, tapi kita terlangkah kaki kiri. Kita kena belajar daripada kesilapan. Bila kita dah belajar daripada kesilapan, kita takkan buat kesilapan yang sama. Contohnya macam kau dah kenal dengan orang ni, dia pun macam bagi harapan kat kau.
kau pun dah spend bermasa hari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, end up dia ada orang lain. Memanglah kau tak declare, tapi kau kena sedar kat situ. Sampai bila kau nak biarkan diri kau ni dipergunakan? Sampai bila diri kau ni nak diseksa dengan harapan yang palsu? Kadang-kadang diri kita je terlampau meletakkan harapan. Kita berharap lebih, padahal orang tu tak ada apa pun dengan kita. Hanya nak sekadar rapat dan berkawan. Cuma kita ni, perasaan kita sebagai seorang manusia ni, kita mesti ada perasaan sayang dan perasaan cinta. Sama juga kalau dekat tempat kerja. Kalau bos kata yang ni salah, kau jangan buat lagi benda itu. Bila kita dekat tempat kerja, bila kita bekerja dengan orang, kita kena turut dia. Selagi mana tak melanggar syariat Islam, selagi mana tak melanggar sifat-sifat kemanusiaan ke apa ke, turut je. Mungkin ada hikmah. Kadang-kadang dekat tempat kerja kita tak nak bermusuh, kecuali kalau dekat tempat kerja kita tu memang dia punya cara kerja tu memang tak berperi kemanusiaan ataupun melanggar syariat Islam. Itu kalau kau nak cegah, kau cegah. Jadi hati-hati dalam langkah kau. Jangan ulang lagi kesilapan yang sama. Kau pun tahu apa akibatnya, kan? So berhati-hati. Bukan aku kata tak boleh ulang, tapi berhati-hati dan cuba elakkan daripada membuat kesalahan yang sama. Gitu. So kita pergi ke komen yang seterusnya. Let's go. Okey, untuk komen yang ketiga ni adalah daripada Cookies Shop. Okey, dia komen macam ni. Aku penat ya Allah kerana aku banyak penyakit. Aku ni bukan nak memandai-mandai, tapi kadang-kadang bila kita tengok kawan-kawan kita dalam kesakitan ke, ataupun ada penyakit yang berat ke, ataupun tengah down ke apa ke, aku pernah dapat jawapan macam ni. Aku cakap macam ni, sabarlah. Aku cakap macam ni dekat dia, kawan aku ni contohlah. Kawan aku ni ada masalah. Aku cakap macam ni, sabarlah, kau kena kuat, kau kena tabah hadap ujian ni. Allah sayang kau. Pap, dia bagi jawapan macam ni. Kau tak apalah, kau bolehlah cakap, tapi kau tak pernah ada dekat tempat aku. So kau layak ke nak cakap dengan aku? Kau kena sabar. Aku kena sabar, aku kena kuat. Cuba kau hadap dululah, baru kau tahu. Aku rasa dalam hidup kita ni kan, ramai je orang yang nak ada dengan kita dalam keadaan kita kesakitan, kesedihan, kemurungan, ataupun kita tengah down. Cuma kadang-kadang ada setengah orang ni, dia nak ada, tapi dia tak tahu macam mana dia nak deliver ayat tu yang dia nak bagi tahu dekat engkau, yang kau kena kuat, kau kena sabar. Sebab ditakutkan ayat yang macam tu lah. Kau tak tahu apa-apa, kau tak faham pasal aku. So buat apa kau nak cakap dengan aku sabar, kena kuat, kena redha, sedangkan kau tak pernah lalui? Layak ke kau cakap macam tu? Aku pernah kena ayat macam tu. Sampaikan aku start lah kejap. Aku memang tak pernah rasa apa yang kau rasa, tapi aku nak kau ni bagi aku peluang untuk aku bagi support moral dekat kau. Aku bukannya nak tunjuk pandai, tapi aku nak bagi support moral dekat kau. Aku nak positifkan kau. Sekarang ni otak kau tengah tengah negatif ni. Kau tahu sebab apa? Sebab kau tengah salahkan tadi Allah. Okay, kalau awak kata awak penat sebab banyak penyakit, saya doakan penyakit awak tu ataupun sesiapa yang ada penyakit tu, semoga Allah permudahkan urusan korang. Cepat-cepat sembuh. Jangan lupa makan ubat. Sebanyak macam mana pun penyakit kita, manusia ni tak sempurna. Allah bagi sesuatu dugaan tu sebab kita mampu untuk menghadapinya. Allah takkan bagi kalau kita tak mampu. Jadi janganlah salahkan takdir. Kita boleh ubah takdir tu. Aku ingat lagi pesan Cikgu BM aku. Dia pernah cakap macam ni, kita manusia boleh ubah takdir. Dengan apa? Dengan doa dan dengan usaha. Kita usaha, kita doa, kita boleh ubah takdir. Tapi kalau mindset kau macam aku dah tak boleh buat apa-apa dah, aku end up aku memang tak sampai tua ni, aku dah mati dah. Kalau mindset macam tu, aku rasa mungkin susah sikit lah. Tapi aku nak kau dengar ni, aku harap kau kuat. Apa yang jadi kat kau ni bukan kesalahan Allah SWT. Allah tak pernah buat salah. Allah ni sempurna, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah buat benda tu sebab Allah sayang dengan kau. Jangan salahkan Allah. Doa banyak-banyak supaya Allah angkat balik kau punya sakit tu. Sabar, tahan sikit. So kau kena kuat, jangan salahkan sesiapa, tapi kau kena usaha. Usaha untuk sihatkan balik diri kau. Ada cara dia. Okay, ikhtiar sampai boleh. Dan yang terakhir, aku ambil daripada komen ni, LG Puri Care Malaysia. Okay, tu nama dia. Dia komen macam ni. Pada saya, Pak I dah kena keluar daripada comfort zone. Kalau masih di situ, you stay the same. Try break the wall. Rezeki dari Allah. Yang penting, yakin rezeki dari Allah. If not, you will lose about drown. Wake up. Gitulah. So ni kata-kata untuk aku sebenarnya. Try keluar dari comfort zone. Sebenarnya saya ni bukan berada di comfort zone dah sebenarnya. Saya ni berada di critical zone. Critical zone di mana? Ni saya sendiri yang gelarkan diri saya di critical zone, bukannya comfort zone. Sebab saya rasa saya hampir gagal. Dan
awak cakap kalau masih di situ, you still the same. Ya, saya sedar, saya tetap sama. Tapi saya cuba nak buat kelainan. Saya hari demi hari saya cari kelainan. Hari demi hari saya berfikir, try break the wall. Saya tengah mencuba break the wall and saya tengah keluar daripada critical zone saya, bukannya comfort zone. Rezeki dari Allah, yang penting yakin rezeki dari Allah. Alhamdulillah, setakat ni saya bersyukur dengan rezeki Allah. Saya percaya apa yang Allah tetapkan ni adalah dugaan untuk saya. Dan pada masa yang sama, saya sedar juga dalam usaha saya ni, mungkin jalan saya ni berliku kot. Berliku sikit. Sikit je. Beza sikit je daripada orang lain. Orang lain mungkin Allah tetapkan rezeki dia mudah. Rezeki saya susah sikit. Tapi alhamdulillah saya bersyukur, sebab konten yang korang tengok ni adalah konten ke-15 saya untuk bulan ni. Dan alhamdulillah saya masih lagi bernafas. Dan alhamdulillah saya masih diberikan kesihatan untuk buat konten, untuk menghiburkan korang, untuk menggembirakan korang, untuk memenuhi hari-hari korang yang tengok. Dan saya rasa bersyukur gila. Tahu tak sebab apa? Abang Mama pernah bercakap dengan saya macam ni, "Eh, apa jadi sekalipun, jangan lupa untuk post video. Biarlah konten tu menarik ataupun tak, post je video. Sebab kalau boleh tak nak bagi Abang Alif marah. Kalau boleh tak nak ada orang tengok kita ataupun orang cop kita ni pemalas." Tu kata Abang Mama. Dan Mama selalu cakap macam ni, "Buatlah live, buatlah video konten YouTube ke apa ke. Sebab kat situ je Mama boleh tengok anak Mama." Dan kadang-kadang saya buat konten tu, bukannya saya nak tunjuk dekat orang pun. Saya nak tunjuk dekat Abang Mama saya je, yang saya ni buat konten, yang saya ni ada ni. Ada anak Abang Mama ada dalam YouTube ni, tengah sihat, tengah kuat, tengah buat konten, tengah berusaha untuk bahagiakan Abang Mama. Saya cubalah keluar dari critical zone. Dan ramai je yang komen. Ada je yang komen dalam YT saya. Dia komen macam ni, "Bila kau hebat dalam acting, cuba masukkan seminggu sekali konten short drama yang ada per episode by episode plot. Aku rasa confirm best, and then select sikit nyanyian dalam tu." Nyanyian dia akan melibatkan copyright. Short drama bukannya mudah nak buat. Dan kita perlukan masa. Masa orang ni. Kawan-kawan saya pun busy juga. Dan tu kadang-kadang saya rasa sebersalah kalau saya nak minta tolong dia orang. Bukan dia orang tak nak tolong, cuma saya je yang rasa sebersalah. Sebab kau ada masa nak shoot konten kau, lepas tu kau nak masuk konten aku lagi. Penatnya kau. Bagi aku, aku tak pernah berada di comfort zone. Walaupun dulu dengan Una ke, aku tak pernah berada di comfort zone. Aku fikir aku sentiasa di critical zone. Hari-hari aku rasa gelisah dan resah kalau aku tak show content. Sebab itulah bulan ni aku dah cukupkan 15. Aku nak biasakan 15. Mungkin bulan depan boleh cukupkan 20, tak tahu. Dan ada yang kata juga, "Kenapa kau tak cari content base kau? Contoh macam orang lain, ada yang masak, ada yang menyanyi." Bagi aku, content creator perlukan pelbagai content, perlukan pelbagai lapisan masyarakat punya pandangan. Kadang-kadang bila kita buat content motor, orang yang minat motor akan tengok. Dan secara tak langsung, kita punya follower pun akan tengok juga. Bila kita buat konten memancing, orang yang minat memancing pun akan tengok. Secara tak langsung, orang yang minat kita pun akan tengok juga. Dan diorang mungkin akan tertarik dan minat dengan kita punya cara memancing, dan diorang pun akan minat memancing. Content creator, dia bukannya hanya sekadar lakonan di depan kamera. Bagi aku, content creator ni adalah influence orang untuk ikut apa yang dia buat. Sebab tu aku pernah pasang cita-cita dulu. Aku pernah berdoa macam ni, "Ya Allah, andai kata satu hari nanti aku dikenali, aku nak sebarkan kebaikan, aku nak sebarkan agama Islam. Dan sekarang ni aku ada dekat sini, dan Allah dengar apa doa aku, dan Allah hadirkan aku rezeki yang di mana orang kenal aku. Dan takkan aku nak sia-siakan benda tu dengan benda-benda yang sia-sia. Sebab tu dalam konten aku, aku cuba juga selitkan satu pengajaran. Ataupun kalau aku tak cakap itu adalah pengajaran dia, aku harap korang tahu apa pengajaran di setiap konten tu. Sebab aku nak korang dapat manfaat bila korang tengok konten aku. Bukannya hanya gelak, tawa, sedih saja. Aku nak korang dapat apa pengajaran dalam konten tu." Dan bagi aku, itu sajalah konten last, konten ke-15 aku untuk bulan ni. Terima kasih sangat-sangat yang mana ada dengan aku daripada dulu sampai sekarang, yang sentiasa mendoakan aku daripada dulu sampai sekarang. Tanpa korang, siapa dah aku? Kadang-kadang ada yang komen negatif, kadang-kadang ada komen yang positif. Tapi bagi aku, komen yang negatif tu ada baik dia, komen yang positif pun ada buruk dia. Komen yang negatif mungkin dia lebih membakar semangat aku untuk terus bergerak ke hadapan. Komen yang positif mungkin juga akan buat aku terlampau selesa dengan keadaan sekarang. Dan
jadi sekarang ni dah bulan 9 dan bagi aku, aku rasa diri aku dah hampir setahun lebih dah aku buat YouTube. Tahniah untuk dekat diri sendiri sebab diri sendiri percaya untuk buat konten dalam 1 tahun walaupun permulaan dia tak berapa nak cantik. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah sebab izinkan aku buat konten dari dulu sampai sekarang. Starting YouTube, first video aku post, betul ke ayah terima lamaran Pak IPR redor dengan keputusan ayah 14 hari bulan 5 2023. Dah almost setahun lebih. Aku buat YouTube ni macam-macam dugaan, macam-macam cabaran. Tapi yang menyokong aku, thank you so much. Sebab korang sentiasa ada dengan saya, sentiasa support saya. Kadang-kadang lepas saya post video tu kan, saya terus forward link, hantar dalam Telegram, hantar post dekat story, dekat TikTok story dan sambutan. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sangat sebab ada lagi orang nak tengok saya. Terima kasih sangat-sangat sebab support saya. Saya doakan korang semua yang mana tengah berusaha sekarang ni, semoga berjaya, semoga korang murah rezeki, sihat selalu. Yang mana benci saya, saya minta maaf sebab buat awak benci dekat saya. Yang mana tak minat dengan cara saya, saya minta maaf sebab tak mampu nak tarik minat awak untuk tengok saya. Yang mana rasa saya ni terlampau selesa ataupun berkepit dengan pihak je, saya minta maaf sebab membuatkan awak fikir macam tu. Cuma saya nak bagi tahu dekat awak, semoga awak boleh terima saya satu hari nanti. Mungkin bukan sekarang, tak apa, tapi satu hari nanti, okay? So itu saja konten yang ke-15 saya untuk bulan ni. Jumpa lagi di bulan depan dengan next content, okay? Tunggu, okay? Jumpa lagi. Pergi ke kedai membeli garam. Singgah sebentar rumah Cikgu Ayu. Nama saya Pak Igaram. Bye-bye guys. See you. Assalamualaikum. Minta maaf, minta ampun kalau ada salah silap tutur bahasa ataupun perbuatan. Yang baik itu daripada Allah SWT. Yang buruk tu daripada kelemahan diri saya sendiri. Bye-bye. Assalamualaikum.